Hi guys, guys, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku barusan pulang dari pasar ya guys. Ini aku udah belanja nanti untuk makan malam hari ini. Ini aku beli ayam satu ini di supermarket. Ada jamur untuk besok ini bawa kantor. Ini nanti mau dimasak sama ayam. Kentang ini besok mau dimasak untuk ke kantor. Ini untuk sup ya. Untuk sup hari ini cuma masak sup. Supnya dikasih ini ya guys ya. Udang. Untuk sup ikan. Aduh. Ikannya segar ini, kan segar ini aku beli dari pasar nih guys. Masih ada garamnya nih. Satu, nanti buat sup. Nah ini untuk besok di kantor, jadi dipisahin ya, biar gak baru tempatnya. Nah sekarang aku mau cuci ayam, nanti mau dikosong-kosong sama kentang. Oke guys, sekarang kita potong. Bersihkan ayamnya dulu ya guys ya. Macam itu ya. Bos keluar mulai di sana. Kita masak ya. Oh, ayamnya kok ini kira. Ini biasanya orang di sini tuh enggak ininya ya. Ini dipuang guys. Kita potong dulu nanti dicuci ya guys. Kita potong dua aja biar kita potong kecil-kecil aja nanti karena di ini ya. Dimasak sama kecap guys. Ini udah kesekelak ini gua apa kemalaman aku ini buat jadi kayak gini. Sekarang potong cara cepat aja ya. Potong kecil-kecil nanti dicuci. Ini pisaunya. Habis dipotong nanti cuci apa cuci, kita masak ayam dulu sambil masuk ya guys ya. Masihkan aku mau pulang nih sebentar lagi. Jadi ini aku tidak masak semuanya, aku masak sebagian aja takutnya nanti nggak habis. Oke guys, ini sudah hampir selesai. Buru-buru nih, orangnya mau pulang. Maka. Oke
wah ini ada gimana itu bobo gimana. Kita cuci ya guys. Di sini kita masak. Nanti juga ada kalian aku mau potong ini deh. Ini yang ini kalian bumbu. Nih, aku beli $5.70. Jadi sekalian ini tak potong, jadi gak menghabiskan tempat nanti. Kentangnya guys ya, kentangnya nanti dimasak. Jadi di ini separuh aja nanti. Yang separuh buat besok pagi karena nanti terlalu banyak takutnya guys. Kita rendam dulu ya guys, nanti kita cuci, kita potong dulu, kita rendam dulu. Ini pakai setengah aja ya, setengah lebih. Kita pakai kecil-kecil. Nah ini direndam dulu, ini nanti dicuci ya guys. Jadi aku pakai ini aja, yang ini buat besok dibawa ke kantor. Bosku kan bawa makanan ke kantor. Nah sekarang aku rendam dulu, nanti cuci ya. Kita cuci sampai bersih guys. Kayaknya udah bersih nih, ini cukup bersih. Mungkin ada kuning-kuningnya itu loh. Ini udah bersih nih. Ini kakinya aja, nah bersih kan, kakinya itu bersih loh. Biasanya. Sekarang kita mau masak ayamnya dulu, nanti kurang lebih ini. Masak ayamnya dulu. Yes. Oke guys, kita lanjutkan ya. Oke nih. Ini gak usah dikasih minyak sebelum biasa, nanti udah berminyak itu. Ya. Udah digulungkan dulu. Udah minyak. Ada bawangnya. Ini bawangnya sudah aku cincang. Tapi seperlunya saja. Kita oseng-oseng. Ini enggak usah banyak ya guys, cukupnya aja ya. Nih, ya. Jadi enggak usah dikasih minyak. Cukup ya. Itu kan udah keluar minyaknya. Oke.
tambahin sedikit kali kurang. Lalu kayak gini guys. Guys, tunggu sampai kering. Oke. Ini aku bumbuin. Sedap manis. Sedap asli. Guys, ini nanti bumbunya seperti biasa. Andalan. Ini ditunggu sampai minyaknya keluar sih kan. Gak usah dikasih minyak, nanti juga berminyak banget. Ini kelarikan karena ini sudah mulai kering. Minyaknya sudah mulai keluar, kita masukin kecap. Habis ya kecapnya. Dan kita pasin sedikit. Kita usahin guys. Biar kering dulu guys. Kita coba ya guys, rasanya cuma nanti kalau kurang itu nggak usah kasih apa-apa, nggak usah kasih garam juga sih. Kita kurang itu ya, dan ini pasti gula merah kita satu untuk nanti kan. Ini sudah mulai keluar minyaknya guys. Kopi kan suka kering-kering ya gitu ya guys. Sampai jauh-jauh sampai kering gitu. Wow. Jatuhnya. Sampai kering nanti dikasih air sedikit dulu. Dan ada bumbunya lagi. Ini aku bumbu ini sama kemana lo. Mungkin kok kotor. Sekarang kita kasih air. Tunggu sampai cat matang. Kita pindah tempatnya ya guys. Nanti oke guys, tunggu
Nanti dipindah tempatnya, guys. Lanjut, guys. Nah, sekarang aku lagi ini bikin sup. Ini aku oseng-oseng dulu ya ikannya sampai wangi. Nanti dikasihkan air secukupnya saja karena hari ini yang makan dua orang kayaknya, iya, terus laki-laki sama perempuan. Jadi aku pakai ini sebenarnya sedikit aja, guys. Airnya sedikit aja sudah cukup. Nanti dikasih sayur-sayuran gitu loh. Ini guys, ini sudah selesai dan siap untuk dihidangkan supnya. Dan ini ayamnya tadi ya. Oke guys, hari ini masak sup sama ayam saja, sama ikan belut. Oke guys, ini waktunya makan. Dan terima kasih yang sudah nonton video aku. Thank you sudah komen, like, subscribe. Terima kasih banyak. Dan bersama di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.